sky which has the bounce, by the earth which has the crack. Indeed, what is written inside the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kansa TV Reaksi, channel reaksi masa kini. Oke, penduduk bumi, warga Nabi Adam. Kali ini kita mau mereaksi sebuah video dari ini channel There Is No Class, atau tidak ada bentrokan dalam bahasa Indonesianya, dari Claire Forrester. Dia adalah seorang jurnalis senior di Inggris, Claire Forrester, reporter BBC. Ya, di channel dia ini, dia pernah 5 tahun yang lalu bicara tentang Al-Quran adalah buku yang sangat serius untuk orang-orang yang berilmu. Jadi buku, ya, Al-Quran itu, kata dia, adalah buku yang sangat serius untuk orang-orang yang berilmu. Bagaimana di dalam Al-Quran, tepatnya di surat At-Tariq, berbicara tentang langit yang memantul. Ada 2 sumpah di situ, Raji'i dan Sadi'i. Ya, Sadi'i kalau tidak salah. Lebih tepatnya di ayat, ya, 11 dan 12 At-Tariq. Bagaimana atau apa cerita di dalam videonya? Mari sama-sama kita saksikan. It's on my bookshelf that is unlike any other. It invites people to go out and learn about the world in order to better make sense of what was written in it, and in order to prove its own authenticity beyond a shadow of a doubt. In fact, the book encourages its readers to read, learn, ponder, and question things, so much so that the first word revealed from the book was read. But it doesn't stop there. The book goes on to challenge its readers, especially the scientists and scholars among them, with statements such as, we will show them our signs in the universe and in their own selves until it becomes manifest to them that this is the truth. And these similes we put forward for mankind, but none will understand them except those who have knowledge. The author of this book gives us the total freedom to either believe or disbelieve in what he wrote. But at the same time... Yeah. Banyak sekali dia mengutip-ngutip dari ayat Al-Quran, ya, ketika dia memberikan sebuah pembukaan. Dan buku ini, kitab ini, kata dia, memberikan kebebasan bagi manusia untuk percaya atau tidak. Dan pada saat yang sama, di situ tuh cuma ada 2 pilihan, kata dia, yaitu surga dan neraka. Bagi yang percaya dan mengamalkan apa yang ada dalam isinya, tentu nasibnya akan ada di surga. Dan bagi yang tidak percaya, dipastikan akan masuk neraka. The following is just one quote from the book's many profound passages, given as a quick and simple example. Ini contoh sederhana, kutipan-kutipan yang sebenarnya perlu digali, dan ini menjadi buku yang serius dan bukan lelucon, sesuai dengan ayat At-Tariq di ayat ke-14, ya. Buku ini atau Al-Quran adalah buku yang serius, bukan senda gurau. Nah, ini soal tentang surat At-Tariq, surat ke-86 ayat 11 dan 14, berbicara tentang langit yang memantul dan juga bicara tentang retakan bumi. Bounce in the sky, in 1916, Einstein's game-changing theory of relativity determined that spatial bodies move in the fabric of space in much the same way as a child bounces on a stretchy trampoline. And although we've always intuitively known that rocks are incredibly strong and can't be stretched apart, in 1789, when Iceland's Silfra Fissure was opened, and in 1987, the first crack in the earth was recorded in the Arizona desert, it was confirmed just how fragile and changeable our earth really is. A book from 1962 entitled Notes on Earth Fissures in Southern Arizona by Geraldine Robinson and Dennis Peterson published the information about the cracks in the earth that were first recorded in Arizona.
So it was only in 1916 that science learned that the sky, space, ruang angkasa yang memantul. Wow, inilah yang melahirkan teori relativitas Albert Einstein. Ternyata 1400 tahun yang lalu, Al-Quran sudah lebih dahulu menerangkan ini. Ya, sebelum munculnya alat-alat teknologi-teknologi yang canggih di hari ini, ternyata kisi-kisinya, kutipan-kutipannya, kalau digali, Al-Quran telah dulu membicarakannya. That it would forever change the course of the world. The Quran was revealed to the Prophet Muhammad over the course of 23 years in the 6th century. It was a miracle back then. Ya, Al-Quran adalah keajaiban. Though the Prophet Muhammad received the revelation and transmitted it to the people, he did not have any part in writing it. In fact, the Prophet Muhammad, Nabi Muhammad tidak punya andil dalam penulisan. Karena beliau tidak pernah belajar baca dan belajar menulis. Ya, dia mengatakan juga Al-Quran tidak lekang oleh waktu walaupun zaman berubah, tetapi Al-Quran tidak ketinggalan ya. Dan keasliannya sampai sekarang masih tetap asli, otentik. This is how the Quran responded to their false claims. Or do they say he, Prophet Muhammad, has forged it, this Quran? Nay, they believe not. Let them then produce a recitation like it if they are truthful. And if you are in doubt as to what we have revealed from time to time to ourselves, then produce a chapter like their own. Ya, isi-isi Al-Quran aja yang dia bicarakan. Ketika orang ragu tentang Al-Quran, maka coba bikin satu ayat. Tantangan-tantangan ini tidak sampai sekarang belum bisa ada orang yang membuat satu ayat pun yang sebanding dengan Al-Quran. So join us as we delve into the fascinating pages of the Holy Quran, the miracle that keeps on giving. Itu dia. Claire Foster, kami tidak tahu apakah seorang jurnalis asal Britania Raya ini adalah seorang Muslim, karena dari awal dia mengutip-mengutip bahasa merupakan terjemahan-terjemahan dari kutipan-kutipan ayat. Bagaimana dia bicara tentang kematian, takdir, surga dan neraka. Bagaimana dalam Al-Quran Allah menantang orang apabila bisa membuat satu ayat pun yang sebanding, itu yang dia bicarakan. Dan lebih spesifik lagi dalam channel ini, Al-Quran adalah a very serious book yang ada di kutipan ayat At-Tariq, ayat ke-14, dan juga dia mengutip ayat ke-11 dan ayat ke-12. Ayat ke-11 melahirkan teori relativitas yang diperkenalkan atau yang dipopulerkan oleh Albert Einstein, dan itu berujung kepada teknologi sekarang, radio, TV, segala macam. Itu sumbernya sebenarnya dari ayat ini, tarik ayat 11, demi langit yang mengandung hujan. Raji'i di sini, kalau kita translate perkata, itu artinya kembali ini. Kembali berarti juga mantul. Misal kita pukul bola ke dinding dengan keras, akan kembali kepada kita, mantul pada kita. Dan dalam bahasa Inggris mereka mengartikan demi langit yang memantul. Yang kedua, ada sumpah lagi, sadi'i. Sadi'i, ya. Di sini diartikan dan bumi yang punya tumbuh-tumbuhan, tetapi kalau perkata sadi'i ini kita artikan, nah, retakan, berarti retakan bumi. Dan inilah yang diterjemahkan oleh orang-orang Barat, sehingga mereka kaget dan tercengang melihat keajaiban Al-Quran ini. Bagaimana Allah mengatakan langit itu memantul walaupun pantulannya itu nggak kelihatan. Dan bagaimana retakan-retakan bumi? Memang kelihatan retakan-retakan bumi, dan bumi ini sangat rapuh. Terus lagi di ayat selanjutnya, ayat ke-13. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman
yang dipisahkan antara hak yang batil. Dan ayat ke-14 ini dia sesuai judulnya, dan sekali-sekali Al-Quran itu bukanlah senda gurau, dan Al-Quran adalah ku yang sangat serius. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh Claire Forrester di surat At-Tariq. Dua ayat ini sudah menggemparkan dunia. Dua ayat ini menggemparkan para ilmuwan. Bagaimana ajaibnya Al-Quran kalau kita ketahui secara menyeluruh. Demikian video reaksi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menambah keimanan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah. Tidak ada campur tangan manusia dalam penulisannya. Nah, itu benar-benar kekuasaan daripada Allah. Dan agama Islam adalah agama yang benar, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian video reaksi kali ini. Semoga bermanfaat untuk penduduk bumi, keturunan Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.